Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Babi Kembar. Pagi ini lagi apa? Warna hijau, hijau gue biru lah. Biar nggak ada yang samain. Pagi ini kita mau lihat nih bagi-bagi masker. Bagi-bagi masker. Pagi-pagi ini jalan-jalan ya. Jalan-jalan di lingkungan kerja. Jalan-jalan di lingkungan kerja sambil lihat-lihat. Babe? Sambung kali ya. Apanya, Be? Apanya bilang? Jangan di ini tadi di ini aja di apa namanya? Dikasih selongsong. Yes. Cuacanya lumayan panas. Ya, teman-teman. Oke, yang baru gabung, selamat bergabung ya sama Pak Kembar. Alhamdulillah lumayan dapat masker nanti buat dipakai di kerja. Pagi ini jalan-jalan santai sambil dengerin lagu-lagu Sunda ya, kayak serasa di Bandung nih Papi. Buat teman-teman semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya di dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jalan-jalan ke belakang gitu ya. Posisinya enggak pakai sendal ya, teman-teman. Biar sehat. Biar sehat. Biar apa? Peredaran darahnya lancar. Duh, gelap ya. Kayaknya sinar mataharinya terhalang ini teman-teman ya. Oke, nah. Nih sore-sore nih biasanya Papi kalau lagi nggak ada kerjaan. Ada yang tahu nggak ini buah apa? Ya. Ini buah apa ini? Srikaya ya. Ini lagi masih kecil-kecil ya. Biasanya kalau udah gede-gede itu nggak sempet mateng teman-teman ya, nggak sempet mateng soalnya kuning dikit udah diambil. Kira-kira kalau tanaman srikaya ini bisa di ini nggak ya, dicangkok? Kira kalau bisa dicangkok mau sih bawa pulang buat tanam di rumah. Di halaman rumah ya, kalau di rumah nggak bisa ditanam dalam rumah ya. Nah, kalau pagi bulan puasa ini jalan-jalan berjaga kesehatan. Itu yang sebelah sana itu tanaman singkong ya. Tapi masih dalam ini juga apa dalam lingkungan kerja Papi. Coba kita ntar lihat ini ya, Pak Bos lagi dandan ini. Dandan pancing. Soalnya kemarin casting tapi dia malah dapat musibah. Joran pancingnya yang 600 apa yang 650.000-nya patah, teman-teman. Jadi nyangkut dia. Oke, teman-teman semua, pagi ini mungkin kita alhamdulillah ya diberi kesehatan. Buat teman-teman yang di sana jaga selalu kesehatan. Kemudian social distancingnya dijaga ya. Gue gunakan selalu masker, oke? Supaya kita terhindar atau terjaga juga dari namanya virus corona. Mudah-mudahan virus ini cepat selesai, cepat musnah lah intinya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah dukung. Jangan lupa di like, subscribe, share, oke?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.